Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agus Budi. Kali ini saya punya permasalahan yaitu power bank ini sudah saya bongkar dan sudah saya cek. Ini saya punya apa ini power bank Mi Xiaomi. Ini kemampuan berapa ini? 20.000 mAh. Ya, 20.000 mAh. Mantap luar biasa. Setelah saya cek di sini, ini ada dua baterai. Ini baterai yang atas, ini baterai yang bawah. Dan setiap baterainya ternyata di sini ada 1000 mAh. Berarti benar 2000 mAh. Berarti ini produk ini ternyata real. Cuma saya kemarin ini saat saya cas, ini tidak mau. Jadi ini sudah saya gunakan kurang lebih 2 tahunan, 2 tahun lebih ya. Ini permasalahannya tidak mau saya cas dan saya buka di sini. Cas itu dia panas di bagian tengahnya ini. Jadi ini sudah saya siapkan cas. Oke, di sini saya cas. Ini tanpa baterai tidak apa-apa, sudah aman. Tapi kalau yang ini panasnya pol ini, minta ampun nih. Mana tadi yang panas? Tadi kesulitan panas itu. Nah, tapi kalau yang jenis kayak gini tidak boleh dikasih colokan, apa colokan langsung tidak boleh, karena ini belum ada perlindungan khusus. Ini saya bongkar di kayak gini, apa ini murah lah, kemarin 30 atau berapa, ini harganya 30. Terus di sini nanti kita tinggal ngerakit-ngerakit baterai, ini sudah saya lepas, tinggal ngerakit baterai bekas laptop atau apa-apa itu, tapi nyatanya tidak awet sama sekali. Tuh akhirnya saya akan mencoba memodifikasi kanibal, yaitu power bank Xiaomi ini kayak gini 20.000 dengan apa power bank rakitan ini. Saya ambil drivernya saja atau ini ya, komponen ini saja. Setelah saya cek di sini kayaknya perlu ada sesuatu yang perlu saya modifikasi. Bentuknya nanti juga beda, yang penting fungsinya. Yang penting teman-teman harus cek ini terlebih dahulu, berapa volt sini. Jangan sampai nanti drop. Standarnya ini 4,2 volt maksimal. Oh sorry, maksimal 4,2. Biasanya 3,7. Berarti antara 3,7 sampai 4 volt. Kita set dulu. Kita set di sini, kita buat selektornya di 10, ini tidak perlu kalibrasi.